Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar hari ni? Kami harap semua sihat dan sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Bersua lagi dengan kami, Sakura Cinta. Okey, bersama hari ni kami nak berkongsi satu resipi mudah. Hari ni kami nak masak ikan cuka atau ada juga yang panggil ikan jeruk. Ni kami guna resipi mak kami. Kalau dulu mak kami kata ikan cuka ni kalau masak hari ni, esok baru makan. Dia lebih sedap. Nak tahu macam mana? Jom simak video kami sampai selesai. Okey, apa semua? Ni dah hero kita hari ni, ikan. Kami dah goreng dengan garam kunyit. Lepas itu goreng je macam biasa. Ikan apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Ikut kesesuaian selera masing-masing. Tapi kalau di kampung, mak kami suka buat ikan cuka ni guna ikan haruan. Tapi lah tak ada, pakai je lah mana yang ada. Okey, dan ni pula bahan-bahan untuk tumis nanti. Di sini kami ada 2 siung bawang putih, hirih nipis. 2 biji bawang merah, hirih nipis. Ada 1 inci kunyit, 1 inci halia. 2 siung atau 3 siung bawang putih, cuma belah 2. Ada juga lebih kurang 4 biji bawang merah. Pun sama juga, kami belah 2 saja. Lepas tu ada cabai, ni kami guna cabai Thailand, merah dengan hijau. Lepas tu ada halba campur, lebih kurang setengah camca kecil. Halba campur ni, dia ada halba, ada biji sawi, ada lada putih dalam tu. Kalau pergi kedai, apa tengok halba campur tu, beli sajalah. Tak susah, semua ada dalam tu. Dan tak lupa juga, di sini ada lebih kurang 5 camca besar cuka. Ni dalam belangan yang sama goreng ikan tadi tu, cuma tinggalkan lebih kurang 2 camca besar minyak saja. Lepas tu terus hijau tumis, bawang putih, bawang merah yang dipotong-potong kecil tu dengan halba campur, kunyit, halia sekali. Tumis semua bahan ni sampai dia wangi. Sampai agak bawang-bawang tu layulah semuanya. Masa duk tumis ni pun dah bau sedap sangat-sangat. Halba tu kan bila bercampur dengan bawang, kunyit dengan halia tu kan, dia ada satu aroma yang sangat menyelerakan. Okey, bila semua bawang dah layu, kami tambah air dalam satu cawan macam tu lah. Tapi kalau hangpa nak kuah dia lebih, boleh tambah lebih. Kami tambah juga lebih kurang 5 camca besar cuka atau boleh ikut kesesuaian rasa masing-masing. Perasakan dengan garam sesuai selera. Lepas tu terus hijau bubur bawang merah, bawang putih dengan cabai yang dah belah 2 tadi tu. Masak semua sekali. Bila agak bawang-bawang tu semua pun dah lembut sikit, terus hijau bubur ikan. Mudah je kan nak masak ikan cuka ni. Kalau agak-agak macam tak berapa ada selera nak makan tu, cubalah masak ikan cuka ni. InsyaAllah boleh membuka selera. Okey, apa semua? Ikan masak cuka dah siap untuk dihidangkan. Kalau apa suka dengan video kami hari ini, silalah like, komen dan share. Okey, apa semua? Sebelum kami nak mengakhiri video hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT. Sentiasa dipermudahkan segala urusan hidup, dipermudahkan segala urusan rezeki, dijauhkan daripada segala penyakit-penyakit yang berbahaya, serta digunakan zuriat dan keturunan yang soleh dan soleha. Okey, apa semua? Selamat mencuba. Dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.